Katanya nih ya, ini adalah salah satu ilusi Minecraft yang paling gila yang pernah ada di dunia. Bahkan bisa sampai bikin otak kalian itu rusak. Jadi gue sarankan nonton video ini pas ngabuburit aja. Karena kalau di jam-jam yang sebelum ngabuburit, nanti bakal bikin kalian tambah lapar, tau gak sih? Jadi tanpa basa-basi, ayo langsung kita lihat apa aja Minecraft ilusi yang bisa bikin otak kalian rusak atau bahkan bikin lapar di bulan puasa ini. Ini adalah ilusi yang gila. Oh, what? This illusion is really crazy. Oke, ini lebih gila lagi katanya. The dessert. Brilliant. What? This illusion is extremely crazy. Oke, dia bikin kayak colorful surface area, terus kemudian nanti keluarin pakai map, ya kan, nanti muncul di map, kemudian ditaruh di situ. Hello, Kaisa, cuma kotak-kotak kecil kayak begini ya, people ya, dan kemudian saat dia ditaruh dalam jumlah yang sangat besar, jadi kayak begini. And the clips get crazier as the video goes on till we get to the best clips of the video. The walls around them are far away and yet... Oke, okay, sih, kalian harus siapkan otak kalian dan siapkan mental kalian karena katanya di sini katanya makin gila lagi nanti nih solusinya. Really, oh, wait. Ini cuma berapa blok? 1, 2, 3, 4, 5. Kok iso? Ini lebih dari 5, ini 10. I'll give you 5 seconds to try and understand this. Oke, okay, rumah. Wait, ini... Oh my god. Tahu gak sih orang ini tuh terbang dengan ketinggian yang pas banget dengan player biasa gitu. Jadi kelihatan kayak dia tuh. It just made to look like a normal size house. Iya, kelihatan kayak rumah yang ukurannya tuh normal gitu. Padahal enggak loh, people. Gila aja nih. Coba. Wait, what? Blok itu tidak sangat kecil. Padahal, oh my god, people. What the hell is this? Right. Oh no. Oh my god. Oke, okay, candle, satu candle ditaruh di cake, baiklah satu candle. Apa kemudian apa? Hidupin. Ya, biasa apa ilusi ini? Dua candle, tiga candle, empat candle. Bruh. Oh. The gas respawned at the perfect. Kok is? Kalian gak sini, people? Itu kan kayak di atas cake-nya banget persis gitu loh. Bruh. Tapi saat dia balik loh. Jebul. Oh Allah. Wait. Ada yang something wrong, people. Ada something wrong. Gimana dia bisa meletakkan candle-nya kalau nyata itu ngambang, people. Lihat itu, ya kan? Jadi katanya itu kayak yakin banget itu di atas cake gitu loh. Ada barrier block-nya, people? Enggak ada, people. Barrier block-nya enggak ada barrier block tadi deh. Dia mengarah, lihat ya, nanti crosshair-nya ini nih, tuh ya, tuh. Crosshair-nya tuh ngarah ke sini, artinya kotakannya di sini. Kalau ada barrier block itu pasti bakal ada kayak kotakan gitu yang kelihatan banget itulah yang kelihatan tembus pandang gitu, tapi ini enggak, people. Cuma mengarah ke sini doang langsung loh. Berarti gak ada barrier block ya, but how? The gas respawned at the perfect time to create a great illusion. Gasnya muncul saat yang tepat, jadi menciptakan ilusi yang bagus. Mana gas? Oke, itu gas. Terus ilusinya adalah... Holy, kok bisa? Kok bisa? Sulap. Apakah dia mati mau kena? Gak juga. This painting is not real. Wait. Painting ini gak? Oh my god. Orang ini membuat 3D painting, people. Look at that. This is no normal house. Ini bukan normal. Ini bukan rumah biasa nih. This is no. Terlihat sangat seperti rumah biasa ya, people ya. Jendela-jendela, kemudian kerangkanya, kemudian kayak basement di bagian bawahnya gitu, people. Tapi saat dia bergeser city, mau tiar dah semua mat. Yo, gila. Dua ilusi. Tiga ilusi. Empat ilusi. Lima ilusi. Wait for it. Baiklah, dia jalan. Nope. Wait, dia sudah jalan sejauh itu loh, people. Lihat ini, dia sudah jalan sejauh itu dan dia baru nyampe segitu. Loh. Padahal pendek jaraknya. Eyo, makin gak kelihatan. This map is very strange. Makin gak kelihatan itu. Tunggu sebentar, kalian harus lihat ini secara seksama. Lihat tengah-tengah mapnya ya. Kayak ada gerak gak sih? Ini apa nih? Ilusi bahwa mata...
Now you see it. Apa yang gue liat? Apa yang gue liat? Apa yang harus gue liat? Gue gak tau deh apa yang harus gue liat. And you still do. Oh wait, ternyata beda ya. Texture pack yang di map sama yang dia aslinya itu tadi apa tadi? Block apa tadi itu? And that's it. Kok bisa? How? Gimana ceritanya tuh? Baiklah, dia masuk. Kemudian dia... Now the clips get even crazier. How can the house... Modiar, ini baru 2 menit dan klipnya sekarang baru makin gila sekarang nih. Oke, ini gak ada rumah. Oke, people. Lihat sendiri ya. Okay. Where you go? Wait, ke rumahnya kemana? You need an optical illusion on a T-Rex. Sih, ini T-Rex-nya mati ini sama petuan nih. Gimana sini? Kok bisa ngelipat sendiri dia? Yo, T-Rex-nya ngelipat ke kita. T-Rex-nya, pala T-Rex-nya 360. Can you figure out what's causing this illusion? New block. Wow. Kok bisa-bisanya ada? Damn, son. Holy Jesus. Holy. What is that? Apa? What the is that? Pintu kebetulannya aku rada sumpah. Check out this lava block. Oke, okay. Lava block? Gak ada namanya lava block. This house looks a lot bigger in the inside. Ya, rumahnya terlihat sangat besar di dalam, tapi kenyataannya adalah... Nuclear Cyborg, baiklah, dia naik ke atas. Naik ke atas? Sisi, dia tidak seperti naik ke atas loh, dia terlihat kayak cuma jalan biasa doang, gitu. Tapi ini kalau dilihat emang kayak ke atas. Tapi dia tidak terlihat sama sekali kalau dia jalan ke atas. Damn. The eyes are somehow following him. Oh, matanya ngikutin. Ampun, Pak. Ampun, ngap. Lu bisa ngelihat invisible item frame from behind. Oh my god, itu sumpah sih itu. Hai, Karamba. Normal cake, baiklah, cake biasa. Enggak. No, that doesn't look like a normal cake, sumpah. Itu enggak kelihatan kayak normal cake lihat itu. Bentukannya kayak cake sing rada jajar genjang. Ya enggak sih? Jajar genjang iki kayak normal cake dasmu. Yummy. Oh. Glazed terracotta and diorite give a perfect circle effect. Yo! Kalian lihat gak sih kayak lingkaran sempurna? When this guy steps on certain blocks, it sends a signal to the command blocks, which make the gold blocks in the middle appear and disappear. Hilang. Ada. Kok bisa? Wih, malah hilang kabeh. Cuy, malah hilang kabeh. Kok bisa? Ini ya. Woi. He actually created curves. Dia membuat curve. Oh my god. Ya, yeah. Oh my god. Blok di tengah kelihatan kayak banget kayak curve gitu loh. Curve tuh kayak apa sih bergelombang-gelombang gitu. That's fantastic. Padahal enggak ada yang curve sama sekali di sana, Mipo. Semuanya tegak lurus gitu loh. Ini apa lagi? Aha, dan kemudian meluncur. Terlihat kayak elevator seperti itu. Terlihat kayak lift, maksud gue lift. Tuh. These buildings aren't real buildings. Building ini bukan bangunan beneran ya. Bangunan ini bukan bangunan beneran. Emang ya? Hello. TikTok. Apa TikTok. Ini? Apa sih ini? TikTok ini? That's simply not possible. Wait, what? Ini kayak dataran yang sangat datar dan gak ada yang... Pay close attention. Baiklah, gue lihat secara... Perhatikan secara baik-baik, teman-teman. Perfect. It actually looks... Perfect. Apa tulisan itu? Itu tulisan sebenarnya, people? Attention. 3, 2, 1. Apa sih tulisan itu? True, ya? Truth. Ya kan? Truth, T-R-U-T-H nggak sih itu? Iya, kayak si T-R-U-T-H. Oh, damn. It actually looks like you're seeing the nether from the overworld. Iya, tapi ternyata jebolnya apa? Oh, shit. Gila, terniat 2K23 coy. Kok ya Allah. These are the best clips of the video. Baiklah. Subscribe. Focus carefully on the furnace. Kok? Something wrong with the furnace, bro. Something.
Okay. You can see kelp underwater through a flowing stream of water. Okay. Wow. Wait, oh, gue baru tahu itu. A flowing stream of water. Kita bisa lihat tembus laut melewati itu pokoknya. Baru tahu banget gue ya, people. Yo. Am I the only one seeing this? The game is broken. The game is broken. Gamenya rusak. Kenapa game sih? Apanya gue yang lihat ini? Am I the only one seeing this? Apa sih yang lo lihat emangnya? Oh, wait, gue paham ilusinya. Jadi kelihatan kayak itu tuh kayak apa sih spiral gitu loh, people. Bentuk spiral gitu loh ini torsnya nih. Lah, kena kap aku. Santai, santai. Kok iso ono sing gede ono sing cilik iki ben ceritane iki. Sei, kok ngemot ya? Wih, gede beneran gue. Gue itu mikirnya tuh bakal kayak gimana atau apa? Lah gede beneran loh, kan ini. Ya? Mungkin ini kayak bakal lebih dekat kayak apa lebih jauh gitu kayak ini kayak lebih jauh maksud gue ini yang lebih dekat gitu. Jebol pas serai. Lah, gede tenan. He made this by using command blocks. Wait, okay, I am. How about that? Don't let your brain confuse you. Jangan biar kau tak kalian bikin. Gue udah bingung pak dari awal video ini dimulai gue udah bingung. Jangan biar otakmu bingung, membingungkanmu. Nah terus aku tuh mikir gue apa nih misalnya otak gue bingung aku tuh gue mikir gue apa gue dengkul. Don't let your brain confuse you. This isn't a block. What the hell? 4, 3, 2, 1. Apa nih? Apa nih? Apa nih, Bibo? What? It looks like a cube. Wait. Gue gak nangkep yang ini sebenarnya. Tar. Jadi dia di luar ada gitu kan ya. Dan saat dia masuk, ini kelihatan kayak di dalam, people. What? Oh, what? It looks like a cube, but it isn't. Oh, yeah. Check out this optical illusion. Oh, satisfying banget ini semua optical illusion-nya. Yo, gendeng sih. Check this out. The TARDIS illusion is insane. Wait. Lo. This is the before. Hah? And this is the after. Hah? Sisi, enggak paham gua. Oh, ini kan kayak nyambung tuh yang sebelah sini tuh. Ya kan? Tapi kok yang ini bisa enggak ketutupan sama brick-nya gitu loh. Jebol napa sih lo? Oke, alah. Ya, ini bagus nih. Akhir-akhir dari video itu mulai menunjukkan bahwa dikasih tahu loh ternyata kayak gini gitu. Jadi bikin otak tuh enggak terlalu mumet hasil loh ya, people. Oh my god. Okay. Stop check watching me. Now. Aduh, merasa anu gue fobia gua. Make call. Check. Check on map. Taruh di frame. Jadi taruh satu-satu. Kok bisa sebanyak itu akhirnya membuat kayak oh the hell. Kayak statis gitu loh. Apa nih? Apa yang harus gue tunggu nih? Dessert. Cuy. Wow. Gimana, Cuk? Oke, ini menu Minecraft. Menu Minecraft ini apa nih? Apa nih? Ada. Man! Oke. Okay. Itu cerita. Ternyata yang kelihatan ini adalah apa namanya nih? Yang kayak pumpkin itu loh. Curse of Binding kayaknya ya. Makanya ini tuh. Jebul. What the hell? Bye-bye. Yo. This illusion is crazy. What is that? Okay, people. Gua harap gua gak bikin kalian lapar kalau kalian nonton di bulan puasa yang tapi waktunya jauh dari waktu ngabuburit. Tapi buat kalian yang nonton di waktu ngabuburit, ya mungkin kalian nanti bisa balas dendam lah. Makan lah ya, makan. Karena gua sendiri pun ini ya bikin videonya di waktu ngabuburit. Dan gua udah lapar. Otak gua berpikir keras. Dan semoga otak kalian gak berpikir sekeras gue. Jadi ya gak terlalu lapar ya. Gue harap kalian bisa menahannya. Oke, makasih sekian dulu di video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton, people. Silahkan tinggalkan like, komen, jika kalian menikmati ya. Dan jika kalian tolong subscribe. Dan jika kalian melihat ilusi gila Minecraft lagi. Silahkan tinggalkan like sebanyak-banyaknya. Dan tinggalkan juga di komen. Let me know, people. Oke, nama gue Astro. Sampai jumpa lagi di video Minecraft lainnya. Bye.